mereka membesar-besarkan berita bahawa kerajaan telah menamatkan ordinan darurat ya, berkuasa 21 Julai 2021 ya. Sedangkan yang sebenarnya apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Teki Yudin adalah bahawa kerajaan telah memutuskan untuk membatalkan darurat. Memutuskan dengan membatalkan itu adalah dua perkara yang berbeza ya. Memutuskan untuk membatalkan maksudnya prosesnya masih lagi berjalan, proses pemutusan, proses pembatalan itu, berbanding dengan berita-berita yang dilaporkan dalam media masa itu kerajaan telah membatalkan itu seolah-olah telah berlaku ya, tidak perlu lagi perkenannya di Pertuan Agong. Dan inilah yang kelihatan cuba dimainkan oleh pihak pembangkang yang mengungkapkan istilah derhaka ini dengan menyebut kononnya kerajaan membatalkannya tanpa mendapat ataupun meminta perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan kali ini saya nampak dimainkan pula dalam foto-foto berita dalam grup WhatsApp kenyataan oleh Datuk Gopal Sri Ram Datuk Gopal Sri Ram yang menyebut bahawa keputusan sebegini sebenarnya tidak memerlukan tanda tangan yang di-Pertuan Agong. Jadi ini pada hemat saya boleh mengelirukan ya, sedangkan kerajaan sendiri tidak pernah ya berpendirian begitu. Kerajaan melalui kenyataan yang diberikan tidak pernah menyentuh kuasa yang di-Pertuan Agong, cuma menyebut bahawa benda itu masih lagi dalam proses. Jadi ini bukanlah pendirian pihak kerajaan. Jadi berbalik kepada isu derhaka ataupun tidak ini, jadi pada hemat saya apa yang ada hanyalah sedikit pertikaian mengenai prosedur ya. Sebab dalam titah yang di-Pertuan Agong dah disebutkan bahawa proklamasi darurat dan ordinan darurat ini hendaklah dibentangkan dan dibahaskan di dalam parlimen ya. Sedangkan kalau mengikut fahaman kerajaan dan fahaman yang di-Pertua Dewan Rakyat pula, ada tercatat dalam handset ya bahawa mesyuarat khas ini telah membentangkan semua risalah proklamasi darurat dan ordinan darurat dalam bahasa Inggeris dia laid before both houses of parliament ya. Jadi pada fahaman pihak kerajaan, apa yang diperlukan hanyalah setakat meletakkan atas meja, table ya, laid before ya. Sedangkan pada fahaman pihak yang lain, pihak pembangkang, tak boleh ya. Itu bentang, istilah bentang ini adalah merangkumi bahas sekali, kena bahas, kena undi ya. Sedangkan kalau kita lihat, kalau mengikut perkara 1503 perlembagaan, yang disebutkan adalah annulment, itu proses perungkaian itu yang memerlukan kepada perbahasan dan pengundian ya. Jadi ini adalah benda yang sedikit salah faham ya, salah faham yang saya rasa tidaklah akan bertukar menjadi krisis ya. Sebab bendanya adalah bukannya perkara yang substantif, tetapi adalah perkara yang menyentuh mengenai prosedur sahaja ya. Prosedur bagaimana penamatan ordinan darurat ini harus dilakukan.